Welcome to Musirawas Regency. Selamat datang di Kabupaten Musirawas, bumi Lanserasan Sekentenan. Kabupaten Musirawas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat Sungai Musi dan sepanjang Sungai Rawas. Kabupaten Musirawas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini mungkin akan mengajukan warisan budaya tak benda dari Kabupaten Musirawas berupa Pindang Musirawas. Pindang Musirawas merupakan salah satu ikon atau masakan khas Kabupaten Musirawas yang mempunyai ciri khas berbeda dengan daerah lainnya, di mana dalam hal ini bahan bakunya yaitu berasal dari ikan segar yang diambil atau ada di Sungai Musi, serta cita rasanya tentu berbeda dari kabupaten atau dari pindang-pindang di daerah lainnya. Kabupaten Musirawas memiliki kekayaan alam terutama perkebunan. Selain dari itu, Kabupaten Musirawas memiliki kekayaan seni dan budaya serta kuliner yang khas. Di antaranya, kuliner yang sudah terkenal yaitu Pindang Musirawas. Di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, pada umumnya mempunyai kuliner pindang yang menjadi ciri khas dan membedakan Pindang Musirawas dengan pindang daerah lainnya yaitu bahan bakunya. Ikan harus ikan sungai yang masih segar, bumbu kunyitnya sebelum diiris harus dipanggang atau dibakar terlebih dahulu. Dalam pembuatan tidak menggunakan belacan ataupun terasi. Pindang Musirawas. Bahan-bahan yang dibutuhkan 2 ekor ikan patin, 2 batang serai, 2 lembar daun salam, 1 cm jahe, 1 cm lengkuas, 2 cm kunyit, 2 buah tomat, 2 sendok teh garam, 1,5 sendok makan kecap manis, 200 gram nanas, 50 gram kemangi, 2 batang daun bawang, serta 1000 ml air dan 1 sendok makan air asam. Bumbu yang akan dihaluskan 8 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai merah besar, dan 2 buah cabai merah keriting. Cara memasak pindang musirawas, 2 ekor ikan patin dipotong menjadi 4 bagian, 2 batang serai dimemarkan. Sendok teh garam dan 1,5 sendok makan kecap manis. Dua ratus gram nanas dipotong tipis. Sepuluh gram kemangi, diambil daunnya saja. Okay.
batang daun bawang dipotong memiring kurang lebih 3 cm. Air dan 1 sendok makan air asam. Bumbu yang dihaluskan 8 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai merah besar dan 2 buah cabai merah keriting. Lumuri ikan dengan 1 sendok makan air jeruk nipis dan 1/2 sendok teh garam. Diamkan selama 15 menit. Lalu campurkan ikan dengan bumbu halus. Campurkan ikan dengan bumbu halus, serai, daun salam, jahe, lengkuas, dan kunyit. Siapkan tempat memasaknya. Tuangkan air ke dalam panci. Setelah airnya mendidih, semua bahan dimasukkan. Tunggu sampai aromanya harum. Setelah semua bahan dimasukkan dan sudah mendidih, dimasukkan kecap manis. Gula dan garam. Serta 1 sendok teh asam Jawa. Tambahkan tomat dan juga nanas. Kita tunggu sebentar, kira-kira kita tunggu 5 menit sampai nanas layu. Berikutnya masukkan daun bawang dan kemangi.
Setelah masakan diangkat dan siap untuk dihidangkan. Selamat menikmati pindang ikan patin Musirawas. Saya teringat sebenarnya sejak tahun 60-an dulu saya sudah pernah masuk ke daerah-daerah pedalaman di aliran sungai Musi, anak-anak sungai Musi, misalnya sungai Lapitan, sungai Kelingi, sungai Beliti. Dan saya teringat di sana, pada masa itu orang menangkap ikan itu kan ikannya banyak sekali. Nah ikan yang paling enak sekali, besar-besar pula itu namanya ikan sema, kata orang sini. Nah ikan sema itu diapakan? Besar, ada yang sampai begini besarnya ya kan. Lalu itu dimasak, dipindang namanya. Jadi masakannya itu namanya pindang. Lalu pakai bumbu-bumbu itu bumbu tradisional. Yang anehnya ini saya melihat kan, karena saya kan orang dari kota Lubulingga. Lalu masakannya saya tanyakan apa namanya, ini pindang. Pindang di daerah kita Musirawas namanya ini pindang semua namanya. Kok tidak pakai santan? Tidak, karena itu kan pindang pakai bumbu-bumbu. Dan dikatakan itu ada kunyit, pakai kunyit itu pasti. Jadi ada warna-warna dikit itu ada kunyitnya. Cuma kunyit itu dibakar dulu supaya enak rasanya. Jadi khas katanya daerah kita. Jadi itu saya makan, bukan main. Orang yang belum pernah sekali makan itu kan mungkin bukan main. Dan sedapnya bukan main. Rupanya ya terasa garam lah tentu, semua terasa, enaknya sedapnya terasa, mungkin ada kunyitnya sebagainya. Ini saya bicara ini sekarang, barangkali ini mungkin rahasia daripada masakan daerah yang khas ini barangkali ya. Di tempat lain saya kira tidak ada begitu. Sebab saya selama ini di Lubulingga, kunyit nyaris dibakar dulu dan sebagainya. Nah sekarang saya bisa mengatakan, karena pengalaman lama, tahun 60 sampai tahun 2000 sekian ini kan lama sekali kan. Nah, saya kira itulah yang khas di daerah ini.